Kamu pikir aku gak dengar semua omongan kamu sama Rosa? Jelas-jelas kamu mohon sama Rosa untuk gak menceraikan kamu, Mas! Mas? Rosa, tunggu! Mas! Minggir! Awas! Mbak, kamu saya mau lewat! Lepas ya! Mas! Rosa! Rosa, tunggu! Rosa, please, jangan kayak gini dong, dengerin aku dulu. Rosa! Ya oke, aku cuma gak mau kamu sama anak kita kenapa-kenapa. Please. Kamu bisa gak stop bersikap seperti ini? Udah dong, kamu jangan bikin luka yang aku rasain itu semakin dalam lagi. Ya, iya, dengan sikap kamu yang kayak gini sama aku. Oke, iya aku ngerti. Bukan seperti itu maksud aku. Maafin aku. Apa sih mau kamu? Oke. Sekarang aku mau tanya, kamu ngapain kesini? Kamu serius nanya sama aku ngapain kesini? Oh. Menurut kamu? Enggak, aku gak mau. Aku gak mau cerai dari kamu. Terus menurut kamu, kamu sama Lia datang kesini mau apa? Kalau bukan karena mau menggugat cerai aku. Enggak kayak gitu, sayang. Oh, Rosa, sorry. Aku ngelakuin semua itu karena aku dipaksa sama Lia, oke? Okay? Please, Rosa percaya sama aku. Aku udah bilang pegang aku, Mas. Rosa, jangan kayak gini dong. Aku mohon sama kamu. Please. Aku sangat mencintai kamu, Rosa. Sangat. Gak ada yang bisa gantiin kamu di hati aku. Bahkan Lia sekalipun. Aku nyesel banget, aku udah buat kamu sakit hati sedalam ini. Aku minta maaf, oke? Maaf, bego banget emang ini orang, jahat. Maafin aku. Please. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan putar buat kamu. Gak akan aku lakuin semua itu. Karena aku gak siap, ternyata aku gak siap kehilangan kamu. Tapi aku mohon, please pikirin dulu semua ini demi anak kita. Bayi yang ada di kandungan kamu, Rosa. Aku juga yakin kok, kamu pasti gak mau kan anak kita punya nasib yang sama seperti kamu. Kehilangan rasa kasih sayang dari seorang ayah. Bisa-bisanya kamu bicara kayak gitu sama aku. Itu benar, Rosa. Benar kan? Itu fakta yang kita gak bisa pungkirin. Kamu jaga gak omongan kamu? Dengarin aku dulu. Aku gak mau anak kita kehilangan sosok ayahnya di dalam hidupnya. Aku gak akan biarin itu terjadi. Karena aku ngerti gimana perasaan kamu selama ini. Selama hidup sama aku. Iya kan? Kamu selalu cerita sama aku kok. Kamu pengen ngerasain dipeluk sama ayah kamu kalau kamu lagi sedih. Kamu juga pengen ngerasain kan? Dulu kamu pernah cerita sama aku, kamu pengen kayak anak-anak di taman. Diajarin sepeda, main sepeda sama ayahnya. Dan banyak lagi. Bahkan selama ini, aku udah berusaha banget untuk menjadi sosok ayah. Sosok suami. Supaya kamu bisa lupa sama luka lama kamu. Bisa mengobati luka lama kamu. Stop! Kok kamu ngomong kayak gitu? Harusnya kamu tahu gimana luka yang aku rasakan. Luka terdalam aku sejak aku kecil. Dan itu harusnya kamu gak akan tega ngelakuin apa yang kamu lakuin ke aku. Gak tau. Enggak, udah deh, Mas. Ini emang keputusan aku, bener kok.
Jangan kamu ganggu aku lagi. Jangan kamu halang-halangin aku. Tunggu. Dengerin aku dulu, please. Apa lagi? Jangan pergi dari aku. Aku mohon, please. Mas Alvino benar-benar keterlaluan. Ini udah kesekian kalinya dia sengaja ninggalin aku demi ngejar Rosa. Padahal kan dia udah janji. Dia udah janji dia bakalan menceraikan Rosa dan mulai hidup baru sama aku. Semua karena Rosa. Kenapa sih? Semua orang tuh malah berpihak sama perempuan jahat itu. Iya. Baik. Pak, saya terima kasih banget sama Bapak dan tim juga. Karena bantuan Bapak, proses perceraian saya berjalan dengan baik. Dan akhirnya saya bisa hidup dengan tenang setelah lepas dari suami saya, Pak. Sama-sama. Senang bisa membantu. Makasih ya, Pak. Ya, silakan. Iya, duluan ya, Pak. Aku gak nyangka ketemu Mas Raffi di sini. Pokoknya aku harus menghindar dari Mas Raffi. Aku gak mau dibawa paksa dan minta maaf sama Rosa. Karena sampai kapanpun, aku gak akan minta maaf sama perempuan yang udah menghancurkan hidup aku. Apa lagi? Rosa, gak gini dong. Jangan pergi dulu. Mas Alvino, udah ya? Halang-halangin aku lagi. Aku tuh udah capek. Aku udah muak sama semua keadaan ini. Enggak. Dengerin aku dulu. Aku cuma khawatir sama anak kita. Nantinya, aku gak mau dia kehilangan rasa kasih sayang. Seumur hidupnya, aku gak akan biarin itu terjadi. Gak mau akunya. Tapi please, aku mohon sama kamu. Tolong cabut gugatan cerai kamu. Ayo, kita bisa kok. Kita mulai semuanya dari awal. Dari nol. Kita bisa hidup bahagia bareng lagi. Come on. Jangan mimpi kamu untuk kembali lagi sama aku. Rosa. Ya, itu enggak. Tunggu. Mas, kamu gak usah ngejar aku lagi, Mas. Karena udah jelas kamu lebih milih Rosa. Oke, tenang dulu. Tadi aku ngejar Rosa karena aku gak nyangka dia di sini. Ya, dan aku cuma mau masin aja kok. Dia ngapain kesini? Kamu pikir aku gak dengar semua omongan kamu sama Rosa? Jelas-jelas kamu mohon sama Rosa untuk gak menceraikan kamu, Mas. Aku bisa jelasin. Awalnya aku percaya sama kamu. Kamu akan beneran menceraikan Rosa. Tapi ternyata enggak. Selamanya kamu emang enggak akan pernah bisa adil sama aku, Mas. Jadi sekarang, aku yang akan pergi dari hidup kamu.